Berikut prosedur penggunaan APD. Pakai baju kerja sebagai baju lapis pertama. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan hand sanitizer. Pakai sarung tangan lapis pertama dengan sarung tangan yang tidak mudah bocor dan robek. Pakai APD atau baju medis untuk melindungi seluruh tubuh dan pastikan APD telah bebas dari kontaminasi. Gunakan sepatu boot sebagai pelindung kaki dari kontaminasi virus. Lalu gunakan masker medis dan disarankan menggunakan masker N95. Pakai surgical cap untuk melindungi rambut dan kepala dari kontaminasi virus. Lalu gunakan kacamata medis untuk melindungi mata dari kontaminasi virus. Kemudian, tutup pelindung kepala untuk melindungi telinga dan leher. Pastikan tertutup rapat, lalu gunakan sarung tangan sebagai lapis kedua. Berikut prosedur melepas APD. Lepas penutup kepala, baju medis. Lalu, lap kacamata medis menggunakan tisu antiseptik. Kemudian, lepas kacamata medis dan letakkan pada tempat yang telah ditentukan. Lepas surgical cap dan buang ke tempat pembuangan limbah medis yang telah disediakan. Pastikan tidak mengenai area kulit. Lap sepatu boot menggunakan tisu antiseptik dan lepas sepatu boot yang melindungi kaki. Lepas baju APD atau baju medis tanpa mengenai area kulit. Basuh sarung tangan dengan air mengalir. Lalu lepas masker medis dan buang ke tempat pembuangan limbah medis. Lepas sarung tangan dan buang ke tempat pembuangan limbah medis yang telah disediakan. Lakukan cuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan air mengalir.